Anak-anak kelas 2, hari ini kalian akan mempelajari bab 3 tentang menggambar. Menggunakan bermacam alat gambar, atau bisa disebut juga brushes. Nah, sebelum Miss mengajarkan bagaimana menggunakan alat gambar ini, kita terlebih dahulu mengenal alat-alat gambar terlebih dahulu. Pertama, kita ke menu Home. Perhatikan ini. Selanjutnya, kita ke salah satu alat gambar. Nih, brushes. Draw with different kind of brushes. Menggambar dengan jenis beragam jenis kuas gitu atau alat gambar. Nah, di sini ada brush atau kuas. Selanjutnya ada calligraphy brush 1 yang lebih tebal, ada calligraphy brush 2. Kemudian ada airbrush atau cat semprot. Dilanjut dengan oil brush. Oil, ingat, arti oil itu minyak. Jadi, oil brush itu artinya cat minyak. Crayon, spidol atau marker, pensil, and watercolor brush atau cat air. Nah, nanti Miss akan mengajarkan bagaimana ataupun cara menggunakan alat gambar atau brushes ini. Nah, untuk alat gambar sendiri sebenarnya ada 8. Ada 8 ya. Tapi untuk gambar ataupun jenisnya yang ditunjukkan di pen itu ada 2. Yang dia calligraphy brush. Sehingga jika kalian hitung ada 9, karena calligraphy brush itu ada 2. Oke, kita lanjut. Materi yang pertama, ini Miss hilangkan dahulu. Nah, yang pertama kita ketuk langkah-langkah menggunakan brushes jenis pertama, yaitu kuas atau disebut brush. Nah, kita kembali ke menu Home lagi. Lalu kita ke brushes, pilih brush, kita pilih icon brush seperti ini. Selanjutnya kita pilih ketebalan yang kita inginkan. Miss di sini memilih ukuran yang kedua, nih 3px. Selanjutnya kita buat contoh menggambar buah dengan kuas. Contohnya Miss Melin ingin menggambar strawberry. Nah, setelah Miss pilih kuas, size-nya, color-nya jangan lupa Miss pilih warna merah, red. Jika kalian ingin memilih warna lain, pilih di edit color. Selanjutnya, tuangkan kreasi kalian.
Gambar secara perlahan ya. Sudah. Nah, lalu Miss berikan total hitam. Jadi colornya diubah jadi hitam. Kemudian berikan total. Kalian dapat berlatih menggambar menggunakan kuas. Dapat berlatih menggambar buah atau menggambar hal yang kalian inginkan. Bisa juga menggambar yang lain, seperti menggambar hewan atau gambar kartun, sesuai yang kalian inginkan. Nah, sudah segini aja. Kemudian Miss mau menggambar daunnya. Jadi colornya Miss pilih. Warna yang Miss inginkan tidak ada di situ nih. Tunggu. Oke, ini. Add to custom color. Sudah custom color. Oke. Nah, kemudian ditambahkan. Lalu Miss gambarkan daun strawberry-nya di sini. Dan tangkainya. Kurang cocok. Miss langsung anduk. Kita gambarkan kembali ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita warnai. Pilih yang velvet color. Daunnya kita tuang. Tuang. Nah, supaya lebih rapi kita bisa juga menggunakan brush lagi, kita cat agar bintik-bintik putihnya itu tersamarkan. Nah, untuk bagian luarnya kalian bisa juga tebalkan menggunakan brush. Jadi, setelah kita fill with color, ternyata belum rapi, kita bisa menggunakan brush ini untuk merapikan warna pada gambar kita. Agar warnanya tertutup dengan sempurna atau lebih rapi. Kita sabar ya mewarnainya. Oh, dihapus juga dulu. Nih, kalau seandainya ada yang kurang rapi, kita bisa juga menggunakan eraser. Contohnya nih, bentar lagi setelah rapi ya. Nih, kurang rapi, Miss hapus. Nah, seperti itu. Juga Miss hapus, seperti menggunakan penghapus. Ini juga warna merahnya Miss hapus aja biar rapi. Dah. Nah, karena kurang rapi hijaunya Miss mau gambar kembali. Oke,
Kita lanjut lagi. Yang sebelah sini. Kalau ada yang tidak rapi, nanti kita hapus. Oke, sudah. Lalu yang warna merahnya kita ambil. Nah, di sini Miss ambil yang juga fill color. Ini terus tuang. Nah, kita tuang. Jika seandainya warna brushnya kurang rapi, kita brush lagi colornya. Supaya warna bintik-bintik putihnya itu tidak ada seperti itu. Kita hapus kalau ada yang sedikit miring. Kita warnain lagi. Sampai rapi. Ingat juga. Oh. Nanti untuk menggambarnya, kalian, tangan kalian boleh dipegangin sama papa atau mama supaya lebih rapi juga ya. Nah, diarahkan seperti ini. Nah. Terlebih rapi. Karena ini kurang rapi, Miss mau menggambarnya lebih gemuk lagi. Lebih tebal lagi strawberry-nya. Dah. Nah, udah jadi. Lalu selanjutnya Ctrl S atau Save, bisa juga menggunakan icon save yang ini. Nah, atau bisa juga dengan dari file. Kemudian kita simpan. Contohnya Miss mau simpan di dokumen. Nah, kemudian Miss simpan di dokumen. Di sini ada folder baru yang sudah Miss buat. Lalu Miss rename tik kelas 2. Terus file namanya disebut. Contohnya itu menggambar dengan kuas atau brush. Nih. Di kelas 2. Kita klik foldernya, terus ini adalah folder di kelas 2. Kemudian kita save pakai PNG. Dah. Ini pertama, materi tentang kuas. Lalu, selanjutnya new. Kedua itu